إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah kembali kita di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ahadith Islahi Al-Qulub Hadith-hadith dalam memperbaiki hati pada malam hari ini malam ke-12 kita mengambil hadith yang beliau sebutkan di poin ke-12 kata beliau al mawaid Syekh Abdul Razak Habibullah taala al mawaid hayatu al qulub nasihat itu adalah merupakan kehidupan bagi hati. Dalam judul ini belum bawakan hadith Al-Irbat Ibn Sariyah. Radiyallahu ta'ala anhu kata beliau. عن الإرباط ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعدنا موعظة بليغة

Fa innahu may ba'di. Fa tilapan kathira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir ras al mahdiyyin ar rasyidin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Fa inna kullam muhdathatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Rawahu Abu Dawud wa Riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidhi. Rahimahullah. Kata beliau dari Al-Irbat Ibn Sariyah. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa salat mengimami kami data yaumin pada suatu hari. Tumma aqbala alaina. Telah salam, maka belum menghadap kepada kami. Bahwa adona mu'idotan bali Maka Rasulullah memberikan kepada kami nasihat dengan nasihat yang mendalam. Darofat min hal'uyun. Yang mata itu mengeluarkan airnya yaitu meneteskan air mata nasihatnya wajilat min dan membuat hati hati kami gemetar muncul rasa takut itu wajilat iya ini yang boleh inginkan dalam julul ini yang beliau ingin katakan bahwa nasihat itu adalah memberikan manfaat bagi hati kita semuanya. Karena apa yang kita punya berupa indera, pendengaran, penglihatan, itu hanya alat indera, tapi yang bisa memahaminya, apa yang kita dengar itu adalah hati kita. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak bermanfaat baginya nasihat itu yang tertutup, bukan telinganya, yang buta, bukan matanya tapi hatinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an afalam yasiru fil ard Fatakuna lahum qulubun ya'akiluna biha au adan yasmauna biha fa innaha la ta'mal ta abasar. walakin ta'mal ta qulubul lati fis sudur Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini? Memperhatikan ayat-ayat Allah, melihat keagungan dan kebesaran Allah, sehingga mereka memiliki hati dengannya, mereka bisa paham, atau mereka memiliki telinga dengannya, mereka bisa mendengar, karena sesungguhnya kata Allah bukan mata yang buta. Kalau ada orang tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Dari apa yang dia dengar. Bukan mata yang buta kata Allah. Walakin Akan tetapi yang buta yang tertutup itu hati. Di mana letaknya? Al-latifis sudur yang berada di dalam dada. Makanya nasihat. Itu kehidupan bagi hati kita. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kepada para sahabat nasihat yang mendalam, apalagi di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat, beliau tidak pernah berkhutbah dengan khutbah yang panjang, pendek saja, karena nasihat itu adalah ucapan-ucapan yang pendek dinukil oleh, oleh Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'idah yaumal jum'ah innama hunna kalimatun yasiratun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak memperpanjang kalau nasihat pada hari Jumat biasanya hanya kata-kata yang pendek. Karena nasehat itu kalau panjang itu akan membuat hati itu sa'am, hati itu menjadi bosan. Dan kalau hati sudah bosan, ndak dia ndak bisa lagi menerimanya. Walaupun kadang kita semangat, kadang kita ingin, tapi karena lama, karena panjang hati mulai muncul kebosanannya. Sehingga nasihat itu tidak membuat hati takut cinta. Timbul harapan yang tinggi karena terlalu panjang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memberikan nasihat itu nasihatnya mendalam, tapi pendek. Contoh hadits yang ada di hadapan kita ini. Jadi ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka. Yang mengalirkan, meneteskan air mata, menggetarkan hati. Maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Apa yang engkau wasiatkan, ikatkan untuk kami. Karena sepertinya kita akan berpisah. Apa nasihat perpisahan engkau untuk kami. Maka disinilah Rasulullah SAW memberikan beberapa wasiat singkat. Tapi kalau kita pegang dalam kehidupan ini, maka kita akan selamat. Nasehat belo pertama usikum Saya nasihatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada takwa. Ini adalah bekal terbaik untuk kita berbekal dengannya dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah wa fa takwa berbekallah. Karena sesungguhnya sebaik-baik sebaik-baik bekal itu takwa. Makanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama takwa kepada Allah. Yang kedua wasam wa ta'ah wa in abadan habasyan. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin Walaupun yang memimpin itu adalah budak dari Habasyi, budak hitam dari Afrika, ini yang kedua nasihat beliau, karena kehidupan dunia ini hanya bisa teratur dengan dua perkara besar: yang pertama, taat kepada Allah, yaitu dengan bertakwa. Kepadanya yang kedua, dengan mendengar dan taat terhadap pemimpin ini, akan bisa baru bisa teratur kehidupan kita. Kapan salah satu dari dua ini hilang, maka kehidupan dunia ini tidak akan ada yang bisa kita harapkan kebaikannya. Kalau kita taat kepada pemimpin, tapi tidak punya takwa, kita akan berada dalam kegelapan. Dan juga, kalau kita bertakwa tapi tidak taat kepada pemimpin, kita juga akan berada dalam kehidupan yang sengsara. Makanya, ini yang pertama yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Makanya, kita melihat generasi sahabat, mereka adalah generasi terbaik. Kenapa? Karena mereka orang yang bertakwa kepada Allah, terus mereka mendengar kepada pemimpin. Mereka mendengar kepada pemimpin. Ini nasihat yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum memberikan nasihatnya, beliau kasih pendahuluan. Fa'innahu ma'ya'ish minkum ba'di. Fa'sayarok tilapan kathiro. Tunggu. Siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku? Nabi meninggal di tahun 10 Hijriah. Dan Nabi kabarkan, siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku? Fasaya roktila dia akan melihat perbedaan dan perselisihan yang banyak. Dan itu nyata. Di zaman sahabat sudah muncul namanya bid'ah kodariyah. Di zaman sahabat sudah muncul yang namanya bid'ah dikir berjamaah. Muncul khawarij. Yang mana khawarij itu, itulah yang melakukan bid'ah tadi. Bid'ah ringan, bid'ah dikir berjamaah. Itu yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib Anhu. Maka, itu nyata. Dan apalagi di masa kita sekarang ini, perbedaan perselisihan itu sangat banyak. Maka, apa wasiat Nabi ini yang kita mau dengar? Ini kan sudah sunnatullah, kita lahir dari ibu yang berbeda, pemikiran kita beda-beda, pandangan kita beda-beda, daerah kita berbeda, perasaan kita berbeda. maka pasti ada yang namanya perselisihan. Ada yang namanya perbedaan. Tapi syariat kita tidak membiarkan kita hidup di atas kekacauan seperti itu. Hidup di atas perselisihan dan perbedaan terus. Syariat kita datang untuk memberikan jalan keluarnya. Inilah nasihat Nabi yang ketiga kepada kita. Fa'alaikum sunnati. Kalau kita pegang ini, maka tidak ada perselisihan. Walaupun kita beda daerah, beda ibu, iya, lihat para nabi, beda ibu tapi sama. Dakwah mereka sama pandangan mereka, karena kenapa? Karena pegangannya satu, wahyu ini wasiat Nabi SAW yang ketiga, kalau perselisihan itu sudah banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kita. Wajib bagi kalian kata Nabi. Untuk berpegang dengan sunnahku. Kapan kita akan terus kacau? Satu madhabnya syafi'i. Dia bilang saya harus syafi'i. Tidak boleh saya yang lain. Satunya hambali. Pokoknya hambali. Baik benar atau salahnya. Pokoknya saya hambali. Satunya Hanafi begitu juga. Satunya Maliki begitu juga, bukan seperti itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ada satu kata pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita kembali ke Syafi'i. Coba cari kalau dapat. Kembali ke hambali kembali ke Maliki, kembali ke Hanafi. Tidak ada satu wasiat pun. Wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk kembali kepada sunnahku wasunnatil kullafail mahdiyin arrosidin dan sunnahnya khalifah setelahku apalagi Abu Bakar dan Umar yang kata Nabi Wasallam faiyat tabi innas Abu Bakar wa Umar fakoda rosadu jika manusia mengikuti Abu Bakar dan Umar maka sungguh mereka telah dapat hidayah mereka telah berada di atas petunjuk ini harus kita lakukan. Kalau ada perselisihan, tanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam perkara itu. Apa kata Nabi? Apa perbuatan Nabi? Apa pembenaran dari Nabi SAW? Dan apa yang dilakukan oleh Kula, Pak? setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? biha berpegang teguhlah dengannya. Ini nasihatnya. Kalau ada perselisihan, wajib bukan sunnah. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya khalifah yang dapat petunjuk setelahku. Tamassaku biha. Berpegang dengan sunnah itu. Ini wasihat, nasihat. Yang tentunya kalau kita jalankan, kita tidak akan sesat. Kita tidak akan mungkin. Tidak mungkin sesat. Kata Nabi SAW, Tarok tufikum ain, Ma intamassaktum bihima abada. Saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitabnya Allah dan sunnahku. Makanya Nabi bilang, tamassaku biha. Berpeganglah dengannya. Wa'attu alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Kalau kita gigit dengan gigi depan. Itu mudah dicabut. Mudah ditarik. Di sana banyak penyeru. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Ke pintu neraka jahannam. Waliyadubillah. Kalau kita tidak berpegang tidak menggigit dengan kuat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Ini harus kita hati-hati dengannya. Kemudian Nabi ingatkan tentang perkara yang baru. Wa iya umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Yang tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat. Tidak dilakukan di masa Nabi, tidak dilakukan di masa sahabat. Tidak dibenarkan di masa Nabi, tidak juga dibenarkan di masa sahabat. Kemudian muncul setelahnya. Hati-hati. Nabi telah ingatkan bid'ah itu sudah sebelum seribu ya sebelum ya hampir ini 15 abad kita artinya sebelum 15 abad yang lalu sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bid'ah mengingatkan bid'ah itu bukan perkara yang dimunculkan oleh ulama sekarang tapi itu sudah diingatkan dari masa Nabi maka Nabi katakan wa iya umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna bid'ah. Ah. Karena setiap perkara baru itu bid'ah. Ah. Wa bid'atin dolala. Dan yang namanya perkara bid'ah ah itu sesat. Tidak ada yang namanya bid'ah ah itu bagus. Walaupun orang menghiasinya. Walaupun orang mengindahkannya. Tapi yang namanya bid'ah ah itu pasti sesat. Tidak ada bid'ah yang bagus. Dan semua pelaku bid'ah sesat. Tidak ada pelaku bid'ah yang kita katakan tidak sesat. Tidak ada namanya pelaku bid'ah baik. Kita bisa melihat dalam sejarah. Pelaku bid'ah awalnya mungkin dianggap baik, dianggap bid'ah ringan. Tapi pada akhirnya dia akan menjadi bid'ah besar. Bid'ah yang ya, Memberikan musibah kepada umat Islam. Lihat yang saya singgung tadi, awal orang-orang yang melakukan bid'ah, dikir berjamaah karena menginginkan kebaikan supaya semangat sama-sama melakukan dikir. Tapi setelah itu, menjadi pemberontak kepada penguasa, pemberontak kepada pemimpin yang sah, awalnya bid'ah ringan mungkin orang anggap sepele, tapi sahabat sudah ingatkan. Ini adalah perkara yang tidak bagus. Abdullah bin Mas'ud sudah ingatkan. Cepat sekali kalian berubah. Mereka menjawab, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Tapi Ibnu Mas'ud tetap mengatakan banyak orang mau kebaikan tapi tidak mendapatkan pahala. Karena itu adalah bid'ah. Di masanya Sa'id Ibn Musayyab, ada orang selalu sholat setelah sholat subuh, ditegur oleh said Ibn Musayyab di masa sahabat, di masa tabi'in. Dia menjawab, "Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat?" Maka said Ibn Musayyab bilang, "Tidak, Allah tidak akan menyiksamu karena sholat, tapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyirisi Rasul. Jadi, kamu disiksa bukan karena kamu sholat, tapi kamu akan disiksa karena kamu tidak ikut aturan Rasul." Ini nasihat-nasihat Nabi kepada para sahabat yang tentunya membuat hati para sahabat itu menjadi hidup sampai mereka meninggalkan kehidupan dunia ini. Iya. Di antara mereka karena tahu itu terjadi banyak fitnah ada banyak Cobaan setelahnya ada yang berdoa supaya tidak supaya diwafatkan sebelum tahun 60 seperti Abu Hurairah. Dia berdoa supaya diwafatkan sebelum tahun 60. Dinukil beliau wafat tahun 60. Ada juga mengatakan tahun 59 Hijriah. Di akhir tahun 59 mau masuk tahun 60. Beliau wafat. Karena setelah itu terjadilah lebih banyak terbuka yang namanya kesesatan. Orang yang lebih mengutamakan pendapat daripada dalil. semoga ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Bahwa hati itu membutuhkan yang namanya nasihat. Membutuhkan yang namanya nasihat. Dan nasihat terbaik adalah Al-Quran dan hadith Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi Kata Allah. Hada bayanun linnasi. Ini Alquran adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk serta nasihat bagi orang yang bertakwa. Juga Allah berfirman, Ya Yuhannas, Kode ja'atkum ma'idotum Wahai sekalian manusia, Tunggu telah datang kepada kalian nasihat yang mendalam dari rob kalian. Wa shifa'un lima fis sudur. Dan penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada yaitu hati kita semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan sisa waktu tujuh menit cepat dong cepat dong baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh E, baik saya ingin bertanya Ustaz terkait tentang perkataan wa lebih wa finnar dan ter keterkaitannya tentang hadis perpecahan umat menjadi 73 golongan yang mana semuanya di neraka kecuali satu yaitu al jamaah. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah pelaku bid'ah yang diancam dengan neraka Begitupun dengan 72 golongan selain dari ahlus sunnah wal jamaah yang juga diancam dengan neraka, apakah dipahami dari hadis tersebut bahwa mereka keluar dari Islam atau dihukumi kafir Ustaz? Atau sekedar diancam dengan neraka, cuma tidak mengeluarkan mereka dari Islam? Baik. Tawib. Baik. Jadi pertama, kita harus pahami bahwa semua pelaku bid'ah yang tidak berada di atas apa yang Nabi dan para sahabat, pertama kita bilang sesat. Itu yang pertama. Kedua, semuanya diancam dengan neraka. Semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, apakah kekal di neraka? Begitu pertanyaannya. Nah, itu beda pembahasan. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah mukafiroh, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Dan ada bid'ah goerum mukafiroh, au kufur duna kufur. Ini harus kita pahami. Jadi jadi ini harus dipilah tiga hal yang berbeda. Semua yang namanya bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua yang namanya bid'ah diancam dengan neraka. Ini semuanya tidak terkecuali. Kemudian yang ketiga, kafir atau tidak. Maka bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah apa itu? Kata para ulama yang pasti di sini adalah bid'ah-bid'ah keyakinan. Bid'ah yang timbul dari keyakinan. Dengan bid'ahnya akhirnya dia sembah kubur. Dengan bid'ahnya akhirnya dia mengingkari takdir. Itu bid'ah keyakinan namanya. Demikian pula bid'ahnya mu'tazila. Itu namanya bid'ah keyakinan. Bid'ahnya orang-orang jahmiyah. Itu bid'ah keyakinan. Itu mengkafirkan. Dan yang kedua ada namanya bid'ah yang tidak mengkafirkan. Tapi dia bid'ah. Sesat. Tidak boleh kita katakan ini pelakunya ahli sunnah. Tidak boleh salah. Itu nanti kita akan jatuh di pendapatnya murjiah. Yang tidak memasukkan amalan ke dalam pengertian keimanan. Yaitu bid'ah yang tidak mengkafirkan ini adalah bid'ah amaliyah kata mereka bid'ah berupa amalan. Walaupun ini tidak mutlak. Ada juga bid'ah amalan yang mengeluarkan orang dari Islam. Bid'ah amalan itu seperti misalnya maulid. Seperti tahlilan misalnya dikir berjamaah, doa berjamaah itu namanya bid'ah amalan. Ini namanya bid'ah tidak mengkafirkan. Diancam dengan neraka. Kita bilang diancam, bukan kekal. Bukan pasti, diancam. Jadi ini harus kita pahami supaya kita tidak benturkan dalil-dalil yang ada itu Allah Silah. Bismillah. Uh, terima kasih kesempatannya Ustaz. yang ingin saya tanyakan ini terkait masalah uh, Ramadan dan. Uh, hari raya. Uh, masalah hati ini kan, kalau uh, hati yang sehat kan, kalau Ramadan itu otomatis kita mukmin itu kan harusnya merasa senang. Kemudian pada saat meninggalkan Ramadan itu kan uh, hati merasa sedih karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana uh, ha seharusnya hati kita ini pada saat bulan eh hari raya tersebut tiba, bukankah pada saat yang sama kita bersedih karena ditinggalkan Ramadan namun di, di saat yang sama juga kita bersukacita dengan adanya hari raya yang datang tersebut. Terima kasih Ustaz. Baik, itu tidak bertentangan barakallahu fikum. Jadi memang eh, dia sedih dan bahagianya dalam hal yang berbeda. Sedih karena ditinggalkan oleh bulan yang baik itu terpuji. Tapi bahagia karena sudah melakukan kebaikan di bulan yang baik itu juga terpuji. Jadi, dibedakan dan tidak, tidak dibenturkan itu hal-hal yang sama-sama terpuji. Hal-hal yang sama terpuji, tapi sebenarnya kalau orang beriman itu berlewat, hal yang baik mereka tidak bersedih, maksudnya tidak berdalam-dalam dengan sedihnya, dan mereka juga tidak takut terhadap hal yang akan datang. Kalau orang beriman, Wali Allah itu begitu. Artinya dia bersedih, dia takut, dia khawatir. Ya. Tapi tidak berlebihan. Mereka juga berbahagia tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Wallahualam. Baik. Kita cukupkan karena sisa satu menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi besok di poin ke-13. Subhanakul Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.